Hey. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Zona Bermain kami. Kali ini kita mau main apa ya? Wih, lihat teman-teman, ada apa ini? Tertutup daun. Coba kita bersihkan dulu nih. Ternyata teman-teman, ini ada hewan sapi. Loh. Tapi kok sapi ini gak ada kakinya ini? Wah, gimana ini? Sapi gak ada kaki, gak bisa jalan dong. Wahai, mantul teman-teman. Lihat, sapinya besar sekali, cuman gak ada kakinya. Nah, sekarang gimana nih? Kalau misalkan kita mencari kakinya bareng-bareng yuk. Kita cari bareng-bareng, oke? Nah, teman-teman, ayo kita mulai mencari kaki sapi. Wah, lihat teman-teman, ada yang tersembunyi di balik daun. Wih, lihat teman-teman, ternyata ini kaki sapi nih. Mantul, ini bagian depan atau bagian belakang ya? Wah, kita kumpulkan dulu lah, kita simpan di sini. Nah, selanjutnya kita cari kemana lagi ya? Wah, lihat itu, ada putih-putih teman-teman. Wah, kita lihat. Wah, ternyata kaki sapi juga teman-teman. Mantul. Wih, wadidaw. Kita simpan lagi di sini. Cari lagi. Ini apa ini? Coba kita lihat di sini. Kita buka. Wih, lihat teman-teman. Ada kaki sapi lagi. Mantul. Ayo kita simpan lagi. Sudah 3 kaki nih. Kurang 1 kaki lagi teman-teman. Gimana ya? Kita cari. Wah, lihat teman-teman. Ternyata kaki sapinya ada di sini, di belakang pohon. Mantul. Ayo kita simpan. Wah, lihat teman-teman. Kaki sapinya sudah terkumpul 4. Wah, cuman sekarang masalahnya kita bawa pakai apa ya kaki sapinya? Oh iya. Gimana kalau misalkan kita panggil si Rembo? Rembo si kusir Delman. Ayo kita panggil si Rembo dulu yuk, biar dia ngangkut kaki sapinya. Nah, ketemu si Rembo ini. Hey Rembo, saya mau minta bantuan nih. Saya tadi nemuin kaki sapi, cuman bingung saya bawanya pakai apa nih. Bisa gak kalau Rembo bawain kaki sapi saya? Siap bos. Boleh. Gimana kaki sapinya? Sini biar saya bawa kaki sapinya. Hei, oke, makasih ya Bang Rembo. Nih, saya bawakan kaki sapinya nih. Tuh, lihat ada 4. Kita simpan di mana nih? Simpan sini aja ya. 1. Nah, kemudian nih. Wah, 2. Kemudian 3 di belakang. Nah, 1 lagi di mana nih Bang Rembo? Di depan sini aja ya. Wah. Tuh, ya. Wah, terima kasih ya Bang Rembo sudah mau membawakan kaki sapi saya. Diantar, oke? Siap, Pak. Penuh sekali ini. Wah, ayo kita berangkat. Ayo berangkat. A few moments later. Bang Rembo kelewatan, Hey, sudah datang Bang Rembo. Waduh, Bang Rembo, terima kasih banyak ya sudah bawain kaki-kaki sapi saya nih. Hei, sama-sama Pak. Saling membantu kan baik juga nih. Oh, ya udah Bang Rembo, kaki sapinya saya ambil dulu ya. Nah, saya simpan di sini, oke? Nah, simpan sini. 1 lagi. Wah, terima kasih ya Bang Rembo. Wah, Bang Rembo mau pulang ya? Mau narik lagi ya? Iya Pak, saya mau narik lagi nih. Mumpung lagi banyak orderan. Ya, saya pulang dulu, oke? Tadang! Nah, teman-teman, lihat nih, sapinya sudah kita bawa tadi sama si Bang Rembo. Nah, sekarang kita akan memasang kaki sapinya. Lihat nih, sapinya besar tapi nggak ada kakinya. Nggak keren dong.
sekarang kita pasang dulu, oke? Nah, ini kaki bagian mana ya? Coba kita lihat. Oh, ternyata ini kaki bagian depan, teman-teman. Kita pasang di sini. Iya. Ya, mantul ya, teman-teman. Nih, sudah terpasang kaki yang depan. Selanjutnya, ini kaki mana ya, teman-teman? Kita lihat. Wih. Coba kita lihat. Wah, sepertinya ini kaki bagian belakang, teman-teman. Coba kita pasang. Iya, nyala lubangnya. Waduh, agak susah, teman-teman. Waduh, wah, ini dia sudah terpasang, teman-teman. Mantul, sapi limosin ini. Nah, sekarang kita balik. Balik-balik. Selanjutnya, ini kaki bagian mana ini? Oh, ini sepertinya kaki bagian depan, teman-teman. Kita pasang. Iya, wih, mantul, teman-teman. Lihat, tiga kaki sudah kita pasang. Sekarang tinggal satu kaki lagi, teman-teman. Nih, ini berarti tinggal kaki bagian belakang nih. Wih, mantul, teman-teman. Lihat, wadidaw, sudah terpasang semua kakinya. Sekarang kita coba nyalain yuk. Mantul, teman-teman. Lihat, bisa jalan, teman-teman. Lepas kakinya. Lihat, teman-teman, ternyata sapinya berfungsi. Mantul, sapi limosin ini.